Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bediler, jumpa lagi dengan saya Dani Firmansa, tetap di Rosbot Daily. Alhamdulillah di depan saya kali ini ada banyak banget ya untuk pembelian dari customer Rosbot. Jadi untuk bulan ini alhamdulillah Rosbot kirim lumayan banyak ya. Untuk updatean kali ini di tanggal 18 Januari 2023, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senapan yang sudah siap untuk dikirim hari ini juga. Jadi banyak yang penasaran dengan senapannya apa saja, langsung aja kita review satu persatu. Untuk yang pertama kali ini ada kiriman kepada Bapak Azari Rambe yang beralamatkan di Sumatera Utara, tepatnya berada di Labuan Batu. Jadi bapaknya di sini membeli senapan Jawara V5 ya, dengan chamber warna full hitam. Untuk tampilannya seperti ini. Wah, mantep banget bukan? Oke, jadi bapaknya di sini membeli senapan ini dengan paket promo di awal tahun 2023 ya. Jadi untuk paket promonya hanya beli senapan saja, sobat bediler sudah bisa bawa aksesoris tambahan seperti topi kamuflase, ada juga buff kamuflase, dan yang terakhir ada tas sling bag kamuflase. Jadi di harga normal, harga senapan normal yakni piro Mbak? Kita jabaran. Oh, 80. Jadi di harga normal dengan harga 850, sobat dulur bisa menambah, sudah dapat aksesoris tambahan seperti yang berikut. Yang pasti sudah dapat aksesoris bawaan seperti tali sandang, ada juga peredam, ada gantungan mimis, ada swivel, mimis test, dan juga stiker Rosbot. Jadi mantap banget. Silahkan aja cari promonya hanya di channel kami ya. Alamatnya di mas. Nah oke, terima kasih banyak untuk Bapak Azari Rambe yang beralamatkan di Sumatera Utara, sudah order senapannya di kami. Semoga nanti barangnya aman sampai tujuan, nggak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, next, lanjut untuk kiriman yang kedua kali ini. Ada kiriman kepada Bapak Ahmad Muhyiddin yang beralamatkan di Lampung Selatan. Ya. Jadi beliau di sini juga mengorder Sub Jawara V5. Jadi awalnya di sini mengorder Sub Jawara V5 dengan paket yang sama dengan milik Bapak Zabi tadi. Jadi untuk senapannya ini dibanderol dengan harga 850, harga normal, tapi sudah dapat kelengkapan seperti topi kamuflase, ada juga tas kamuflase, dan yang terakhir ada buff kamuflase. Yang pasti sudah dapat aksesoris bawaan seperti peredam, ada juga tali sandang, ada swivelnya, gantungan mimis, mimis tes di crossbow, dan masih banyak lagi ya. Jadi itu adalah paket bawaan dari senapannya. Oh iya, bapaknya di sini mengorder senapan Jawara V5 dengan chamber warna full merah. Seperti ini ya, itu warna chambernya. Dimantap banget. Untuk yang tidak mau ketinggalan, silahkan aja hubungi CS kami sekarang juga dengan promo-promonya yang sangat dahsyat. Silahkan aja hubungi sekarang juga sebelum kehabisan untuk promonya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhyiddin yang beralamatkan di Lampung Selatan, sudah order senapannya di kami. Semoga nanti barangnya nggak ada kendala sesuai keinginan. Semoga barangnya aman sampai tujuan, nggak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, next untuk kiriman yang ketiga. Nah, ini ada kiriman, wah, solasi. Ada kiriman wadah Bapak Yonan Aris M yang beralamatkan di Kebumen ya, Karanganyar tepatnya untuk kacamatanya. Nah, jadi bapaknya di sini mengorder senapan PCP Mauser OD32 dengan tambahan magazin ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini sudah support magazin dengan tabung OD32. Dimantap banget. Jadi bapaknya di sini menambah aksesoris tambahan, yakni ada teleskop ukuran 39x40 EG. Nah bang, untuk Mauser ada promonya? Ada ya, silahkan aja japri CS kami atau langsung aja lihat channel di YouTube kami, nanti sudah ada untuk paket dari PCP Mauser kali ini. Oh ya, bapaknya juga menambah mimis JBS dengan grain 12 ya. Untuk mimis JBS nya seperti ini, kualitasnya juga baik, bagus banget, bersih-bersih lah untuk per mimisnya. Untuk paket bawaannya sendiri, ini sudah dapat tali sandang, ada swivel, ada gantungan mimis, peredam, stiker Rosbot, yang pasti sudah dapat magazin.
Dan nggak hanya itu, kita sudah kasih tas kamuflase tebal berlogokan Rosport ya, dengan kantong 3. Ini adalah paket bawaan untuk senapan PCP yang ada di toko kami. Oke, terima kasih lagi untuk Bapak Yonan Aris M yang beralamatkan di Kebumen. Sudah order senapannya di kami, semoga nanti barangnya memuaskan, nggak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, next, lanjut tuh kiriman yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, isolasi deh. Yang keempat ada kiriman kepada Bapak Jonardi Boy yang beralamatkan di Kabupaten Melawai, Kecamatan Nanggapino, Kalimantan Barat ya ini ya. Wow banget. Oke, jadi bapaknya di sini membeli senapan PCP Moser OD32 dengan tipe yang single shoot. Ya, jadi seperti ini untuk tampilan dari Moser OD32-nya. Dan di sini bapaknya mengambil dengan paket promo full set ya. Jadi untuk full setnya itu sudah dapat apa saja? Yang pasti sudah dapat teleskop Basnel ukuran 39x40 EG, ada juga pompa AGH, ada mimis piranha, jadi untuk mimisnya ini random, ada piranha, ada juga GPS, ada juga laser scope seperti ini ya. Ini adalah paket full setnya. Dan untuk paket bawaannya ini sudah dapat tas kamuflase tebal berkantong 3 dengan logo Rosport, ada juga tali sandang, ada swivel, ada gantungan mimis, dan juga mimis testnya. Yang pasti sudah dapat stiker dari Rosport ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Junardi Boy yang beralamatkan di Melawai, tepatnya ada di Kalimantan Barat. Sudah order senapan di kami, semoga nanti barangnya memuaskan, nggak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, next, lanjut untuk kiriman yang kelima. Nah, ini ya. Untuk kiriman yang kelima ada kiriman pada Bapak Jayarana Kusuma yang beralamatkan di Kalimantan Barat juga, tepatnya ada di Kapuas ya. Jadi omanya di sini mengorder senapan Ghost Warrior 360cc. Jadi untuk senapannya seperti ini dengan tampilan yang terbaru ya untuk Ghost Warrior-nya, dengan tambahan warna di bagian tabung dan juga bagian belakangnya seperti waterprinting ya. Jadi nambah ganteng lagi ya untuk Ghost Warrior-nya. Jadi banyak banget yang penasaran dengan Ghost Warrior kok jarang muncul ya, karena kemarin ini ada perbaikannya untuk Ghost Warrior, jadi tampilannya diubah sedemikian rupa. Yang pasti untuk senapan ini sangat idaman untuk sobat dealer di kalangan yang tipe nyentrik ya untuk senapannya. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Jayarana Kusuma sudah order di. Oh iya, untuk kelengkapan dari senapannya beliau di sini hanya membeli senapan saja ya. Untuk tambahnya ada bipod Atlas. Ini untuk tampilannya. Dan untuk paket bawaannya ada tali sandang jerat, ada magazin, ada juga gantungan mimis, mimis test di crossword, yang pasti sudah dapat tas kamuflase tebal berkantong 3. Itu adalah paket bawaannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Jayarana Kusuma sudah order senapannya di kami. Semoga nanti barangnya memuaskan, nggak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, next, lanjut ke kiriman yang keenam. Dan di bagian sini. Nah, untuk kiriman yang keenam ada kiriman lewat Tokopedia ya sobat dealer. Ada kiriman kepada Bapak Dodi AK yang beralamatkan di Kecamatan Cipendeu, yang tepatnya ada di Jawa Barat. Jadi bapaknya di sini membeli senapan Sub Tiger. Apa ini? Tiger apa ini? Sub Tiger Tugro. Jadi untuk senapannya seperti ini tampilannya, dengan koper ukiran full. Nah, jadi bapaknya di sini mengorder senapan ini beserta kelengkapan seperti bawaannya ya. Untuk kelengkapan bawaannya ada tali sandang, ada juga peredam, ada gantungan mimis, mimis test, ada swivel stick crossbow ya. Itu adalah kelengkapan bawaan. Dan di sini, nah, jadi untuk senapan Tiger True Glow ini juga ada promonya ya. Dengan harga normal beli senapan saja itu sudah dapat mimis jawara ya, jawara Evanik. Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah paket promo di awal tahun kali ini. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Dodi Aka yang beralamatkan di Jawa Barat. Sudah order di kami. Semoga nanti barangnya memuaskan, nggak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai.
Oke, next untuk kiriman yang terakhir di hari ini ada kiriman kepada Bapak Hermoyo atau Amanda Putri Rahma yang beralamatkan di Tegal, Jawa Tengah. Jadi bapaknya di sini mengorder senapan Sub Innova Ori Popor Kayu. Itu tampilannya seperti ini ya. Begitu klasik. Nah, berbeda dengan Innova yang biasa. Jadi untuk senapan ini juga ada promonya. Untuk harga 650 ini ya. Oh ya. Di harga senapan standar, Sobat Bediler sudah bisa membawa pulang topi dan juga buff kamuflase ya. Untuk topinya ini topi brand dari Rosewood dan buffnya kamuflase. Untuk paket bawaannya ini sudah dapat tali sandang, ada juga gantungan mimis, ada mimis tes, peredam, dan juga yang pasti sudah dapat stiker dari Rosewood. Ini adalah paket bawaannya. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Hermoyo atau Amanda Putri Rahma yang beralamatkan di Jawa Tengah sudah order senapannya di kami. Semoga nanti barangnya sesuai keinginan tidak. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Hermoyo atau Amanda Putri Rahma yang beralamatkan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sudah order senapannya di toko Rosewood. Semoga nanti barangnya memuaskan, gak ada kendala dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, terima kasih banyak untuk customer setia Rosewood sudah order di kami. Semoga nanti barangnya memuaskan semua. Dan yang ingin pesan silakan aja hubungi CS kami melalui link yang ada di deskripsi seperti biasa. Tenang saja, kita juga ada marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Silakan aja dicari untuk nama toko kami. Untuk promonya jangan sampai ketinggalan, silakan aja cari sekarang juga untuk promonya yang pasti hanya ada di toko Rosewood ya Sobat Dealer. Oke, mungkin video dailynya itu tadi ya. Bila ada kurang lebihnya kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Denny Firmansyah dari Rosewood Daily, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.